Banjir Pakistan yang telah menenggelamkan hampir sebagian besar negara tersebut telah menewaskan 1.500 orang. Dilansir dari Kompas.com, Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional pada Kamis 15 September 2022 melaporkan jumlah korban tewas akibat banjir telah mencapai 1.486 jiwa. Dari total tersebut, 530 diantaranya adalah anak-anak. Sebagaimana dilansir Reuters, sekitar 33 juta jiwa dari total populasi Pakistan, sebanyak 220 juta jiwa telah terdampak banjir. Banjir di Pakistan disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang datang lebih awal dari masanya dan mencairnya gletser di pegunungan utara.